Anda kembali di iNewsroom Pemirsa bersama saya Syafaati Suryo. Pemirsa, malam ini Komisi Pemilihan Umum akan menggelar rapat untuk membahas peraturan KPU tentang pencalonan kepala daerah di Pilkada 2024. DPR meyakini seluruh fraksi akan mengikuti putusan Mahkamah Konstitusi. Salah satu yang akan dibahas dalam konsinyering adalah menyiapkan draft perubahan PKPU nomor 8 tahun 2024 tentang pencalonan gubernur, wali kota, dan wakil wali kota di Pilkada. KPU akan melakukan rapat dengar pendapat dengan Komisi 2 DPR untuk membahas draft perubahan PKPU Senin mendatang. Sementara itu, anggota DPR fraksi Partai Gerindra, Kamrus Samad, memastikan akan mengikuti aspirasi masyarakat yang menginginkan Pilkada 2024 merujuk pada putusan Mahkamah Konstitusi. DPR telah melakukan komunikasi lintas fraksi, para pimpinan kami di atas memiliki kesamaan dan pandangan yang sama bahwa aspirasi masyarakat harus menjadi rujukan dan kehendak masyarakat harus menjadi patokan, dan keinginan masyarakat menghendaki bahwa Pilkada 2024 merujuk pada keputusan MK. Karena itu, pembahasan pada hari Senin nantinya di Komisi 2 DPR, kami meyakini semua fraksi akan merujuk pada keputusan Mahkamah Konstitusi dalam rangka menselaraskan PKPU sebagai tindak lanjut daripada putusan 60 dari. Ya, kita akan terhubung dengan jurnalis Henry Aprila dan juru kamera Dimas Winardi yang saat ini berada di lokasi rapat konsinyering KPU dan Komisi 2 DPR. Selamat malam, Henry. Apa yang dibahas oleh KPU dan juga Komisi 2 DPR dalam rapat konsinyering malam hari ini, dan apakah rapat sudah dimulai? Ya, baik Syafa dan juga pemirsa, dapat kami sampaikan bahwa adanya keterkaitan agenda pada hari ini yang dilaksanakan oleh Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia, yakni konsinyering yang akan dilaksanakan di Hotel Ayana Mid Plaza, Jakarta Pusat, di mana pelaksanaan ini sendiri rencananya akan dilaksanakan tepat pada pukul 19.00 waktu Indonesia Barat. Memang untuk pelaksanaan ini sendiri dilaksanakan secara tertutup. Dan untuk pelaksanaannya, ini nantinya akan membahas terkait putusan Mahkamah Agung nomor 23 soal tafsir usia pencalonan daftar kepala daerah, rancangan peraturan Komisi Pemilihan Umum tentang perlengkapan pemungutan suara dan dukungan perlengkapan lainnya. Dan tentu lainnya, ya, ini pembahasan terkait RPKPU tentang kampanye pemilihan gubernur, wakil gubernur, bupati, dan wakil bupati, serta wali kota dan wakil wali kota. Hingga saat ini kami para awak media memang belum bisa memasuki kawasan dari tempat berlangsungnya dari konsinyering ini sendiri, karena memang untuk pelaksanaannya ini dilaksanakan secara tertutup. Namun hingga saat ini juga kami belum bisa mendapatkan informasi bahwa sudah ada siapa saja yang sudah datang pada konsinyering yang dilaksanakan hari ini. Memang jika kita berbahas terkait adanya agenda ini sendiri, memang DPR RI ini sebelumnya sudah melaksanakan atau sudah menegaskan pengesahan revisi undang-undang yang memang sudah dibatalkan. Memang untuk pembahasan dari konsinyering ini sendiri memang tidak membahas tentang putusan Mahkamah Konstitusi, melainkan dengan pembahasan Mahkamah Agung. Sementara. Baik, terima kasih Henry Aprila melaporkan langsung dari kawasan Sudirman, Jakarta, dan selamat bertugas kembali.